bis yang jurusan Purwokerto di mana? Oh, sini Pak, sebelah Pak. Ah, ayo, ayo. Aku duluan. Gue duluan. Gue duluan. Duluan gue. Minggir. Aduh. Aduh. Kita kan duluan, Mbak. Aduh. Balik nih. Ah, kelakuan nih. Aduh. Masuk gerbong aja. Atas. Lagian jalan bawa bini. Masukin koper, bini. Bini. Anak ini loh, Pak. Lah, anak. Wong orang anak tuh. Anak saya bini. Aduh. Aduh yang bener, Pak. Kalau singinnya anak, kita bisa lah damai dipit. Ya. Pak, bisa pada diam nggak tuh? Bisa kali kau ini. Lah. Puasa. Abang kagak tahu aja kita mau mudik bang. Kalau kagak gini kagak bagian tempat duduk ya, kita. Kau nggak bisa sabar di sini. Damai deh. Tadi kan kita lada rada-rada ini bang. Bang kamu nggak puasa? Orang udah yang cuek-cuek gini, ini rasanya nih. Bang, namanya kita jalan jauh. Musafir kali. Ada panas lagi. Musafir? Hmm. Siapa bilang musafir? Katanya sih gitu. Boleh dong, pijit. Iya, makanya. Kita minum aja dulu. Damai ya, tapi ya. Iya, tenang. Anak nih. Kita puasa, Pak. Kan gini ya tadi. Oh iya. Dikit doang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ribut terus dari tadi, berdua. Kita ya, lagi mau jalan apa? Mudik, waduh, Pak. Mudik biasa. Muslim bukan nih? Iya. Muslim, kita mau mudik, mau lebaran. Lebaran? Iyalah. Mau sampai batalin puasa. Bang, kalau kita kagak minum kan panas, aus. Katanya ya, boleh. Ini bulannya bulan Ramadan. Diwajibkan tiap muslim untuk berpuasa. Itu perintah dari Allah. Kata guru. Sekolahan dulu bang, kalau boleh jalan kita boleh musafir bang. Iya boleh, tapi kalau bisa ini bulan suci Ramadan diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Nah itu kan dibolehkan. Gimana nih udah terlanjur? Kan cuma dikit. Ya, wajib hukumnya minum gini. Kalau hari itu bukan bulan puasa, kalau puasa bisa haram ya. Terus ini gimana? Pak. Waduh. Tanggung nih. Tanggung nih. Bayarnya itu nanti. Wah, bayar puasa. Kalau mau cuma 4.000 perak bayarnya. Harus dimarahin juga minum-minum. Jadi aku minum jadinya. Ini percuma dong beli makanan. Ya, kagak dimakan. Belum tahu. Udahlah, berhenti minum, jangan diterusin. Minum lagi, Pak. Karena belum tahu karena sekarang udah tahu. Haus. Kalau udah tahu, udah berhenti, jangan diterusin. Udah terlanjur. Ya, dikit lagi, Om. Kalau mau jelasnya, kita yuk dengerin nih. Tausiah dari anggota DPR. Siapa di, tuh? DPR Parlemen. Boleh gimana? Juga ya. Biar ya, kita ya. Mau buka jodoh ya, kita ya. Anaknya. Yuk, jadi, sekarang. Jadi, diterusin minumnya. Dikit doang. Jangan diterusin, ya. Udah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana kholisatan liwajhikal karim. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Mutiara Parlemen yang pada saat ini sedang menghadiri suatu perjalanan di tengah perjalanan orang-orang mudik. Dan kalau kita melihat apa itu hakikat mudik, pada dasarnya kehidupan ini adalah mudik. Karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat mudik itu pada dasarnya adalah penggembaraan manusia dalam kehidupannya di dunia. Tetapi kita mengetahui bahwa mudik yang kita ketahui adalah pulangnya orang-orang yang mengembara dari kota-kota, dari pengembaraannya, dari pekerjaannya untuk melihat kembali kepada kampung halamannya.
dalam melihat kampung halamannya, memang kampung halaman yang pertama itu adalah kita hidup di alam akhirat nanti. Dan itu akan kembali ke alam akhirat nanti itu. Dan sekarang ini kita mencoba untuk melihat mudik di tengah perjalanan yang tentu saja penuh kemacetan, penuh perjuangan, dan tidak sedikit orang-orang di dalam mudik ini yang melakukan usaha-usaha untuk terus beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Tentu bagi orang-orang yang melakukan perjalanannya di siang hari. Memang tantangan mudik ini cukup besar. Pertama, kita ditantang untuk menahan haus dan dahaga karena dalam siang hari kita di dalam perjalanan tentu ditantang untuk tidak makan, tidak minum. Yang bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi juga kesabaran kita, ketawakilan kita, keimanan kita juga dihadapkan kepada suatu perjalanan yang cukup mempayahkan. Tetapi tentu saja ada orang-orang yang dalam perjalanannya, di dalam mudik ini akan mencari kemudahan, keringanan misalnya karena tidak kuat melanjutkan puasa, mereka akan iftar, akan membuka puasanya dengan membatalkan puasa. Tapi tentu saja di dalam perjalanan itu sendiri, bahwa orang yang membatalkan puasa karena tidak kuatnya di dalam perjalanan, lelahnya, letihnya, sehingga dia batal puasa, dia harus diganti di hari yang lain. Karena itu adalah kewajiban, karena puasa itu adalah hak Allah. Orang yang berpuasa itu Allah lah yang akan memberi ganjarannya. Dan dalam kaitan ini kejujuran menjadi salah satu hal yang menjadi penting. Karena puasa itu pada dasarnya melatih kita untuk bersikap jujur, untuk bersikap tidak berbohong kepada diri kita sendiri. Karena Allah lah yang menyaksikan puasa kita. Orang lain tidak tahu bahwa kita puasa. Jamaah atau masyarakat pada umumnya tidak tahu kita berpuasa. Tapi Allah mengetahui tentang puasa itu. Jadi kejujuran dalam hal ini menjadi penting. Oleh karena itu, kalau mudik misalnya sudah menimpa kita atau ada di dalam perjalanan yang susah dan sulit, boleh berbuka tetapi diganti di hari yang lain. Demikianlah kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan mudik. Mudah-mudahan dalam mudik yang akan datang di Idul Fitri ini bisa tertib, lancar, dan terus kita menjaga keimanan kita, menjaga puasa kita, menjaga ukhuwah kita, dan kebesaran Ramadan yang kita selalu dinantikan dalam setiap tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.